Halo, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, di sini kita akan membahas produk Dulux dan juga kita mengundang dari arsitek specifier dari Beetle Studio, yaitu ada Mbak Priscil yang membantu Bapak Ibu untuk mengulas produk Dulux ini. Di sini kita dibantu oleh Mbak Priscil untuk mereview produk dari Dulux. Mbak Priscil ini dari Detail Studio. Halo Mbak Priscil. Selamat siang. Selamat siang. Sehat ya Mbak Priscil? Sehat. Di sini juga ada perwakilan dari produk. Dan produk hari ini yang kita bahas adalah salah satu produk unggulan dari Dulux. Dan di sini ada Bu Merita dari Dulux. Halo Bu Merita. Halo. Selamat siang semuanya. Sebelum masuk ke produk, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai company profile. Nah, jadi kenapa sih AkzoNobel gitu? Dari tadi kan kita ngomonginnya Dulux, Dulux ICI gitu. Terus kenapa sekarang jadi AkzoNobel? Nah, tahun 2008 itu ICI diakuisisi oleh AkzoNobel. AkzoNobel sendiri adalah perusahaan tab dunia yang sudah lama bergerak di bidang paint and coating, jadi sudah ada sekitar 200 tahun lamanya. Nah, kurang lebih produknya sebenarnya banyak banget. Produknya AkzoNobel itu banyak, termasuk Dulux salah satunya sebagai decorative coating. Nah, sebenarnya produknya apa aja sih? Kita lihat di video berikutnya. Imagine a world without color. How would you express yourself? Tell your story. Color is all around us. It's used to brighten things up and make them beautiful. You can paint something to make a fresh start, to forget the past, or to preserve it. You paint to color and to protect. And when you paint, chances are you'll run into us. Because we've been setting the standard in color and protection for more than 200 years. We're right there when you need us. Whether you're painting a single wall, coating a complete building, or transforming an entire city. Our products also keep transport moving and the wheels of industry turning. We even protect the things you hold in your hand. And we do it because we believe in the power of paint. It can energize communities and transform people's lives. That's why we use our expertise to inspire designers and architects and to help them shape the world that we live in. And if you think paint is just paint, think again. Our products can clean the air, reduce fuel consumption, withstand extreme temperatures, even cope with the conditions on Mars. Now we're going even further. We're working with visionaries across the globe to accelerate our innovation, all because we want to make a difference, big and small. How do we describe ourselves? Well, we like to say we've got a passion for paint. It's been part of our story since 1792. How will we be part of your story? Nah, ini kurang lebih kemasannya seperti ini. Jadi kalau untuk eksterior itu isinya warna biru, kalau untuk interior isinya warna merah. Nah, seperti yang tadi udah disebutin di awal di videonya AkzoNobel, kalau kita itu punya passion for paint gitu ya, kita punya sesuatu yang lebih lah untuk cat gitu, karena kita sendiri juga pengen memberikan sesuatu yang berbeda gitu buat customer kita gitu. Nah, salah satunya adalah kita punya namanya product innovation. Sebenarnya product innovation-nya Dulux Professional itu banyak. Cuma kali ini saya akan bahas hanya mengenai cat antibakteri. Karena kan sekarang juga kan kita sedang menghadapi melawan pandemi gitu kan ya. Jadi kebetulan juga kita punya produknya nih untuk cat antibakteri. Nah, antibakteri itu apa sih gitu kan? Antibakteri itu adalah sesuatu yang bisa menghancurkan bakteri
atau bisa menekan pertumbuhan atau perkembangbiakan bakteri sehingga lama-lama dia akan mati gitu. Jadi antibakteri itu. Nah, sebagai wujud kita inovasi untuk health and well-being, kita buatlah namanya produk Dulux Professional Diamond Care. Nah, Diamond Care ini adalah tas premium dari Dulux Professional yang antibakteri. Antibakterinya seperti apa nih, Bu? Jadi kalau kita cat, dia bisa hilang, dia bisa mati nggak? Jadi dinding itu kan bersentuhan dengan manusia ya. Terus kita juga ada udara kotor lah, terus ada juga misalkan tangan siapa yang iseng nempel ke tembok gitu kan. Nah, itu bisa menyebabkan bakteri nempel di dinding gitu kan. Dan bakteri nempel di dinding itu nggak cuma satu hari, dua hari, bahkan bisa mingguan gitu kan. Nah, teknologi dari Dulux Professional Diamond Care ini dengan adanya antibakterial penis, jadi dia ada semacam aditif yang dimasukin ke dalam yang itu untuk bisa membunuh bakteri. Nah, efektivitasnya seperti apa sih? Jadi, kalau misalkan bakteri itu nempel di catnya, dia kan akan tetap di situ kan, nempel gitu ya. Dengan Diamond Care ini, karena dia punya ada antibakterial properties, si antibakterial properties itulah yang aktif untuk melawan si bakteri. Jadi kayak badan kita lah, kurang lebih badan kita itu kan kalau misalkan ada sesuatu yang aneh gitu kan, pasti akan melawan gitu. Nah, kurang lebih Diamond Care itu cara kerja antibakterinya seperti itu gitu. Jadi lama-lama ketika bakteri itu nempel ke dinding, set gitu kan, dia nanti bakterinya akan lama-lama mati gitu. Cara kerjanya antibakterinya seperti itu, kurang lebih nggak trivial. Jadi ada aditif ya. Terus ini sudah diuji lab, Bu? Jadi bukti benar-benar bisa mati gitu bakterinya dalam jangka waktu? Sudah teruji. Nah, jadi kita memang keluarin produk juga kan pasti ada hasil labnya, ada test reportnya gitu. Dan kita juga sudah mengetes menggunakan TSB, TUV, Singapura. Dan ini yang dites itu ada 6 tipe bakteri. Yang pertama itu ada Salmonella, Bacillus, Pseudomonas, MRSA, Staphylococcus, sama E. coli. Nah, kenapa kita pilih 6 bakteri ini? Karena 6 bakteri ini adalah yang paling common, yang paling sering ada di sekitar kita, dan juga yang paling sering menyebabkan penyakit gitu. Jadi mulai dari diare gitu, terus keracunan makanan, terus ada infeksi pernafasan gitu kan. Nah, ya. 6 Diamond Care ini sudah terbukti dan sudah dites, ini efektif melawan 6 bakteri tersebut. Gitu. Nanti kalau memang butuh tes reportnya, saya bisa kasih. Boleh bantu nambahin? prinsipnya sih kalau untuk yang antibakteri itu, dia sifatnya membuat bakteri itu tidak tumbuh atau tidak berkembang. Jadi bakteri itu tidak mendapat asupan makanan. Jadi sifatnya bukan membunuh ya. Kalau membunuh itu kan berarti ada semacam zat kimia yang bisa membahayakan manusia juga. Jadi nggak seperti itu. Kurang lebih prinsipnya seperti itu ya. Thank you, Mi. Thank you. Mbak Priscil. Lanjut ya. Silakan. Nah. Jadi si Diamond Care ini selain fiturnya ada antibakteri, ini juga kita ada fitur washable dan easy cleaning. Seperti yang tadi saya udah jelasin gitu kan, kalau dinding itu kan bisa kotor gitu kan, dan salah satu yang kotor itu bisa ada bakterinya. Nah, Diamond Care ini juga bisa dicuci, bisa dibersihin gitu dari noda-noda dan kotoran rumah tangga gitu kan ya. Nah, terus selanjutnya ini juga kita ada namanya color guard technology. Color guard technology ini yang akan ngelock, yang akan ngunci warnanya supaya bisa lebih tahan lama gitu. Nah, fitur selanjutnya ini juga ada anti jamur. Jadi kalau untuk di tempat yang lembab gitu ya, lembab dalam ya lembab bukan berarti
basah gitu ya, di tempat lembab ini, dia tetap efektif untuk melawan jamur dan juga melawan antibakteri asalkan catnya masih menempel dengan sempurna. Oke, nah ngomong-ngomong dicuci nih Bu, dia itu kita cucinya itu dilap aja atau misalnya kita siram gitu boleh? Terus misalnya kalau misalnya cuci nih harus pakai sabun kah? Atau ya sudah pakai air saja gitu cukup? Nah kalau masalah dicuci, karena ini juga kan Diamond Care ini punya kekuatan yang cukup baik gitu ya. Jadi dindingnya masih bisa dicuci menggunakan spons buat cuci piring sama sabun cuci piring, itu masih oke gitu. Kalau memang nodanya benar-benar membandel gitu ya, noda membandel kayak apa mungkin kotoran yang water based gitulah, yang kayak misalkan saus atau sambal gitu, itu masih bisa dicuci menggunakan spons dan juga sabun cuci piring. Tapi dilap juga sih masih bisa. Jadi nggak masalah kalau untuk pakai spons gitu. Oke nih, berarti ini kita pasangnya itu kalau di dinding, ini kan untuk yang baru ya Bu ya, kalau misalnya kita ada dinding lama, terus dicat ulang, itu Diamond Care nya akan tetap berfungsi maksimal gak sih? Atau misalnya harus dikerok dulu supaya dinding lamanya itu, apa cat lamanya itu hilang? Oke, nah kalau untuk semua cat sebenarnya bukan cuma Diamond Care aja, kalau untuk repainting itu memang ada perlakuan khusus, jadi ada tahapan khusus gitu ya. Yang pertama itu kita mesti lihat apakah dindingnya masih bagus apa enggak, catnya tuh masih bagus apa enggak, atau ada sumber kebocoran apa enggak gitu ya. Nah, kalau misalkan yang pertama ada sumber kebocoran, sumber kebocorannya itu harus diperbaiki dulu gitu kan ya, harus diperbaiki masalah kebocorannya. Nah, yang kedua kita akan cek menggunakan namanya cross cut test gitu. Jadi kita lukai si dindingnya yang ada catnya itu pakai cutter gitu kan. Terus nanti ditempel pakai apa namanya selotape atau lakban, ya lakban gitu ya. Terus nanti kita tarik. Kalau ternyata catnya nempel di lakbannya, berarti catnya udah nggak terbagus dan itu harus dikerok gitu. Tapi kalau misalkan catnya ternyata setelah dites masih menempel dengan baik, itu bisa langsung dilanjut aja menggunakan sealer baru pakai Diamond Care gitu. Efektivitasnya ya sama tadi, tergantung kalau memang Diamond Care-nya itu masih bagus, menempel dengan sempurna, dia masih efektif untuk melawan bakteri gitu. Oke, berarti tadi efektivitasnya ini teknologi yang tadi Ibu sebutin itu akan bertahan selama cat itu menempel kah, atau misalnya dia ada jangka waktu ya, berapa tahun gitu? Kalau untuk efektivitas sih selama cat menempel, terus nggak ngelupas, atau nggak ada dinding retak, itu masih efektif melawan bakteri. Cuma biasanya kalau untuk interior itu, orang-orang rata-rata tuh repainting untuk interior mungkin karena memang perubahan warna atau bosen pengen ganti warna itu ya, kurang lebih sekitar 3-5 tahun lah gitu. Oke Bu. Tadi, nah ngomong-ngomongin tentang warna nih Bu, Ibu kan bilang ya, teknologi warnanya itu kan banyak ya tadi ya. Itu bisa kira-kira dari apa Dulux sendiri ada berapa warna sih Bu yang sudah ada sekarang? Dan misalnya warna itu bisa kita custom nggak? Gitu. Oke, nah Dulux Professional Diamond Care ini bisa warnanya banyak banget. Jadi kita bisa pilih warna dari color palette. Color palette ini ada sekitar 2000 warna gitu. Nah, kalau misalkan nggak punya color palette, kita sebenarnya punya aplikasi. Tunggu sebentar, saya tunjukin. Namanya Dulux Visualizer. Dan ini bisa di-download di App Store atau Play Store gitu. Nah, fungsinya apa sih? Dulux Visualizer ini sebenarnya lebih ke apa ya? Kita bisa bermain dengan warna. Kadang kita udah bingung gitu ya, aduh kira-kira warnanya apa sih gitu kan, atau pengen warna abu-abu tapi abu-abunya pengen yang kayak gimana sih. Nah inilah fungsinya si Dulux Visualizer gitu. Dulux Visualizer ini gak perlu repot bawa-bawa fundex segede gaban ya, karena warna-warna yang ada di palet-palet ini sudah ada di dalam aplikasi tersebut. Jadi nanti gampang banget caranya, tinggal arahin
ke tembok yang mau divisualisasi, terus kita tinggal pilih deh warnanya. Nih, daripada saya ngomong lama-lama, mendingan kita lihat aja videonya gimana caranya pakai Dulux Visualizer. Oh, ada Bu. Oke, Bu. Silakan. Ada. Anda memvisualisasikan warna secara langsung sebelum Anda mengecat. Menggunakan teknologi terbaru dan unik, aplikasi ini memberi Anda kesan realistis bagaimana tampilan ruangan Anda nantinya. Anda cukup menekan tombol launch, cari warna dan pilih warna yang ingin Anda coba. Dengan visualizer, Anda bisa memilih semua palet warna jelas dengan ujung jari Anda. Ketuk pada warna cat, lalu ketuk pada layar pada dinding yang ingin diubah. Dinding secara instan akan berubah warnanya. Jika Anda ingin mencoba warna lain, pilih salah satu warna cat dan coba lagi. Anda dapat menyimpan warna dan hasil visualisasi. Jika Anda ingin mengambilnya di kemudian. Ini seberapa akurasinya, seberapa banyak Mbak Bu Merita untuk tingkat akurasinya? Karena kan biasanya tiap-tiap kamera kan ya, suka beda nih layarnya ya. Betul. Nah, kalau untuk akurasi warna, itu memang kita bicara soal resolusi ya. Resolusi tiap layar itu kan berbeda gitu kan. Laptop sama handphone, terus sama misalkan tablet itu pasti berbeda gitu kan. Dan ada berbeda. Tapi memang balik lagi ke fungsinya visualizer. Jadi visualizer itu kita buat ngeliat warnanya kurang lebih seperti apa. Tapi untuk pengen lihat realnya seperti apa, memang harus dengan set aslinya. Akurasinya ya pasti ada perbedaan, cuma nggak terlalu banyak sih. Karena ini juga kita lihat di videonya juga kan, ketika dia pilih warna teal, warna toska gitu kan ya, ketika dilihat itu kurang lebih hampir sama lah gitu. Gitu Mbak Ziza. Oke. Itu tadi saya lihat aplikasinya juga bisa kasih lihat dapetin catnya itu dari mana gitu ya, Mbak ya? Iya. Pick color gitu maksudnya ya. Selain dia juga, kan tadi saya sempat bilang kalau dia itu ada color palette di dalam aplikasi. Nah, selain itu, yang tadi kita lihat juga di video, kalau misalkan kita pengen nyocokin nih warna dindingnya nggak mau jauh dari warna sofa gitu kan ya, itu juga kita bisa pick color dari sofa, nanti keluar beberapa alternatif warna yang mendekati warna sofa tersebut, nanti kita bisa pilih dari situ. Nah, selain itu yang tadi Mas Bayu bilang, di dalam Dulux Visualizer ini juga kita bisa tahu nih toko terdekatnya di mana buat kita beli catnya. Nah, selain itu di dalam Dulux Visualizer ini itu juga ada beberapa tips pengecatan. Jadi memang udah compact isinya Dulux Visualizer ini, nggak perlu gampang dibawa kemana-mana gitu kan. Selain itu ya buat teman-teman arsitek juga kalau memang udah suntuk nih ya, pengen main warna-warnaan gitu kan, bisa pakai Dulux Visualizer ini gitu. Iya betul. Oke Bu, kalau balik lagi nih ke Diamond Care-nya. Itu kalau saya nggak salah, itu kan di Diamond Care ini terstate kalau tidak mengandung timah dan merkuri, gitu. Nah, kita kalau sebagai orang awam nih Bu, gimana bisa nggak sih cek untuk timah dan merkurinya? Gimana caranya gitu? Dan timah dan merkuri ini buat ke kitanya tuh nggak bagusnya gimana, Bu? Nah, oke. Jadi AkzoNobel ini perusahaan yang cukup sangat concern dengan green product gitu ya. Green product itu efeknya terhadap lingkungan atau efeknya terhadap pengguna. Nah, itu dibuktikan dari 25 tahun yang lalu itu kita sudah tidak menggunakan logam berat dalam semua cat kita. Jadi itu juga nanti bisa dilihat. Jadi di kemasan kita itu ada tulisan no lead and PB. PB itu kan timbal logam berat. Ya memang efeknya mungkin mungkin nggak langsung gitu ya. Kayak misalkan kita minum es terus langsung jadi batuk gitu ya. Tapi efeknya jangka panjang. Jadi bisa menyebabkan kanker gitu kan. Dan cat kita ini sudah aman dari timah dan merkuri.
Gitu, Mbak Priska. Berarti maksudnya itu jangka panjang ya, Bu ya? Maksudnya kan biasanya kita kalau misalnya awal-awal ngechat suka berbau nih gitu. Habis itu kan kelamaan ya kita sudah apa kayak udah hilang lah wanginya itu gitu kan. Berarti selama dia tetap teraplikasi chatnya itu masih bisa ya, Bu, sebenarnya kalau misalnya mengandung timah dan merkuri itu. Iya, nah timah dan merkuri ini adalah logam berat. Jadi di dalam chat itu kan ada namanya volatile organic compound. Jadi ada VOC gitu kan. Iya. Nah, VOC itu adalah zat yang mudah menguap gitu. Nah, zat yang mudah menguap itu yang akan terhirup sama kita gitu kan, secara langsung gitu. Kalau misalkan kita berada di ruangan yang memang baru dicat gitu. Nah, si Dulux Professional ini, Axon Nobel, produknya Dulux itu sudah low VOC. Jadi sudah green certificate semua dan juga tidak berbau menyengat gitu. Jadi ketika kita ngecat gitu, kalau memang sirkulasi udaranya bagus gitu kan, kita bisa langsung tempatin ruangan itu. Oke, berarti ngomong-ngomongin bau, Bu, kita bisa nggak sih tahu kualitas cat itu dari bau yang dihasilkan gitu? Jadi misalnya, kan saya juga pernah tuh kan kalau misalnya di kantor atau siapa ngecat, itu suka berbau. Nah, kalau yang berbau itu pasti kurang baik nggak kualitasnya? Kita bisa tahu nggak gitu? Oke. Sebenarnya untuk menentukan kualitas cat itu baik atau enggak itu kita lihat dari fungsinya ya. Apa yang kita lihat, misalnya nih cat eksterior itu kan kita lihatnya adalah durability, jadi ketahanan cat tersebut terhadap cuaca, terus mungkin terhadap kotoran dari hutan, terus tiba-tiba panas atau segala macam, dilihat dari situ. Nah, kalau misalkan cat eksterior kan nggak perlu berbau, karena meskipun berbau pun dia akan cepat, karena di luar gitu ya, nggak mungkin juga kita berbau menyengat gitu. Yang kita lihat kualitasnya itu dari durability. Nah, mungkin untuk cat berbau ini kita bisa masukkan ke dalam fiturnya interior, karena interior itu kan kita pakai ruangannya gitu kan, dan berbeda dengan cat eksterior. Nah, untuk cat berbau itu bisa dimasukkan ke dalam fitur produknya, tapi tidak menentukan kualitas produk gitu, karena kualitas produk balik lagi ke dalam fungsinya, ke dalam kandungan dia akrilik atau alkit dari resinnya, itu dari situnya, bukan dari berbau atau tidak. Itu hanya fitur produk aja. Oh, oke. Okay. Nah, berarti dikit, Bu. Ya, silakan, Pak. Untuk kualitas cat itu sebenarnya kalau dari berbaunya itu kita kan sebenarnya sifatnya low odor ya. Jadi justru kalau cat yang pas kita buka dia agak wangi, itu justru sebenarnya nggak baik untuk kesehatan, karena ada tambahan zat kimia seperti itu. Jadi misalkan ibu compare dengan produk lain, brand lain pun pasti cenderung tidak berbau, malah mungkin baunya justru agak sedikit bau pesing ya. Kalau ibu deketin pas dibuka seperti itu. Ya. Itu sih paling. Thank you. Ya, thank you, Pak Adil. Nah, Bu, ya. Berarti kan Diamond Care ini tadi kan untuk bakteri ya. Berarti ini sudah banyak dipakai di rumah sakit dong ya, Bu ya. Buat dinding saja atau di ceiling juga bisa, Bu? Disarankan. Oke. Kalau di rumah sakit di koridor gitu mungkin. Kalau untuk project reference ini adalah project reference untuk Diamond Care. Jadi Diamond Care ini sudah dipakai di Rumah Sakit Corona, RSUD Wates, Fakultas Kedokteran UI, Rumah Sakit Bakti Timah, Rumah Sakit Darmasraya, dan juga Rumah Sakit Awaloi Manado. Nah, soal dia bisa dipakai di ceiling apa enggak, sebenarnya bisa. Karena finish hasil akhir dari Diamond Care ini seperti isi clean, jadi memang agak-agak kilap, kita tidak menyarankan untuk dipakai di ceiling. Karena kan ceiling itu kan dekat dengan sumber cahaya ya, jadi takutnya
menyiapkan gelombang gitu kan. Sebenarnya kita ada produk lain yang ada antibakteri, tapi juga hasilnya matte, itu ada namanya Dulux Professional Interior Antibakterial. Oh, ada lagi. Ada lagi ya. Kita punya produknya lagi. Oke, sebentar saya tunjukin. Nah, jadi sebenarnya karena kan product of the week ini kita cuma bahas satu produk, tapi kalau untuk Dulux Professional, untuk kelasnya antibakteri, kita tuh ada dua produk sebenarnya. Yang pertama itu di kelas premium, yang Diamond Care. Yang kedua itu adalah di kelas ekonomis, itu ada interior antibakteria. Gitu. Nah, si interior antibakteria ini, dia tampilannya matte, jadi lebih cocok kalau diaplikasiin di ceiling gitu. Karena kan kalau biasanya Diamond Care dipakai di dinding kan, karena dia bisa bersentuhan dengan orang, jadi mungkin kotor gitu kan. Kalau Diamond Care kan fiturnya bisa dicuci. Nah, interior antibakteria ini memang fiturnya nggak bisa dicuci. Tapi siapa juga yang memegang-megang ceiling kan? Yeah. Jadi interior antibakteria ini bisa dipakai untuk ceiling. Jadi kalau mau butuh produk lengkap untuk antibakteria di dinding dan di ceiling, itu kita juga ada produknya. Gitu. Ya, oke. Okay. Berarti kalau untuk aplikasi sama aja ya, Bu ya? Seperti cacat lainnya ya, Bu? Iya, sama aja. Nah, ini biasanya ditambah air nggak sih, Bu? Atau memang... Nah, kalau soal... Gitu ya? Kalau pencampuran itu, kita maksimal 10%. Jadi pencampuran air tuh maksimal 10%. Jadi kalau misalkan catnya 20 liter, berarti kita cuma boleh nambahin maksimal 2 liter. Nah, ini tergantung sama aplikatornya, biasanya painters-nya gitu. Kan yang bisa ngerasain, oh ini terlalu terlalu kental gitu kan. Terus atau dia aplikasinya pakai spray gun, jadi butuh cat yang lebih encer gitu, boleh ditambah air sampai dengan 10%. Iya, berarti itu kalau aplikator sekarang kan mungkin masih bisa ya, Bu, dijagain gitu 10%. Berarti kalau yang di proyek selama ini gimana, Bu? Kalau di proyek sih kebetulan kita juga kan nah fungsinya timnya Pak Eka sebagai technical service itu adalah buat ngebimbing painters-painters yang ada di lapangan supaya ngecat sesuai sama metode aplikasi yang disarankan oleh Dulux gitu. Makanya itulah tadi dengan adanya Dulux Profesional itu kita juga berikan servis berupa technical service di lapangan untuk bisa sesuai sama metode aplikasi Dulux. Tetap dijagain ya, Bu, berarti? Tetap dijagain dong, nggak ditinggalin kok, Mbak Priscil. Minimum itunya nggak, Bu? Minimum apa namanya, quantity, atau misalnya kalau kita ngomongin project kan kita ngomonginnya square meter gitu kan, berapa pel. Nah itu ada minimum quantity-nya nggak untuk misalnya akhirnya tetap disupervisi gitu sama timnya Dulux, Bu? Okay. Kalau untuk project itu kan memang syaratnya yang pertama itu adalah proyeknya minimal 15.000 meter persegi gitu ya. Tapi kalau memang kita sudah ada kerjasama sebelumnya, misalnya nih dengan kita udah biasa dengan kontraktor PT Brantas gitu kan ya. PT Brantas kita punya proyek proyek besar gitu, high rise gitu kan. Terus dia juga ada proyek sekolahan. Nah, kayak kemarin itu kan sekolahan Jakarta itu kan satu-satu gitu kan, satu sekolah di sini terus tiba-tiba ada di Kepulauan Seribu gitu kan. Nah, itu tetap kita bisa supervisi gitu, tetap kita dampingi gitu, asalkan menggunakan produknya Dulux Professional. Oke, Bu, berarti kan Dulux nih, Bu ya, selama ini yang saya tahu itu kalau misalnya di proyek itu terkenal dengan ya speknya dari agak atas lah gitu. Nah, sebenarnya Dulux sendiri tuh punya nggak sih yang versi ekonomisnya, yang mungkin versi rumah yang sangat sederhana gitu, bisa menjangkau itu juga nggak?
Terus kita dari luar sendiri mau di posisi mana? Maksudnya lebih fokus ke posisi mana sih gitu? Nah, Nah, itulah di Dulux Profesional. Jadi, di Dulux Profesional itu kita ada namanya product level. Kalau tadi kan kita bicaranya tentang primer care, itu kan kita bicara kelas premium gitu ya. Nah, kalau untuk kelas ekonomis, kita ada dua produk sebenarnya, dua pilihan produk. Yang pertama itu ada di kelas 700. Kelas 700 ini setara dengan Katila di retail. Gitu. Nah, kita juga ada di kelas 300. Kelas 300 ini setara dengan Maxi Light di retail. Gitu. Nah, perbedaannya apa sih? Biasanya sih kalau untuk proyek suka di-mix ya. Misalkan kalau untuk eksterior, pakainya yang premium. Kalau untuk interior, ada yang pakai premium. Ada juga yang di-mix dengan yang kelas better, kelas 700 ini. Harganya memang lebih ekonomis. Nah, cuma yang di kelas A300 ini, yang di kelas good ini, warnanya terbatas. Jadi, biasanya kalau tadi Mbak Priscil bilang, kalau untuk rumah sangat-sangat sederhana, atau misalkan kayak rumah pemerintah gitu ya, bisa menggunakan produk namanya A300 gitu. Tapi warnanya yang tersedia terbatas gitu. Oh, lebih dikit lagi berarti dari yang A300 ya? Tapi kalau A700 sama A1000 itu sama Bu, pilihan warnanya dari Vandex? Ya, pilihan warnanya sama. Kalau khusus Diamond Care sendiri itu garansinya berapa lama Bu? Dan garansi apa sih yang ditawarkan oleh Dulux? Ya, interior itu kita memang gak garansi. Kenapa? Karena interior itu kan banyak banget gitu, dari segi checklistnya harus pasang ada sambungan lah, atau misalkan orang ME masuk apa segala macam. Kalau kita garansi di interior gitu, itu bakal jadi debat kusir gitu kan. Makanya kita tidak melakukan garansi di interior. Tapi bukan berarti produk yang kita produknya Dulux itu nggak bagus gitu ya, karena selama ini juga puji Tuhan gitu, produknya Dulux interior tuh cukup tahan lama gitu, karena saya juga sendiri pakai buat di rumah gitu kan, untuk pakai produk Dulux, bukan yang promosi gitu ya, tapi memang produk Dulux itu tahan lama sih, warnanya juga tahan lama gitu. Itu sih Mbak Priscilla gitu. Apa sih yang Dulux punya yang kompetitor lain nggak punya gitu, keunggulan apa yang Dulux ada? Karena kan produk cat sekian banyak Bu, kita kan juga agak susah kan. Gimana nih cara compare-nya gitu kan, cara tahu yang benar-benar bagus itu gimana? Saya mengerti, itu adalah pertanyaan semua orang ya Mbak Priscilla. Nah, bedanya Dulux dengan kompetitor. Yang pertama pasti dari brand lah, semua orang pasti sudah tahu. Dulux itu brandnya brand premium gitu kan. Kalau misalkan Mbak Priscilla punya proyek nih dengan menggunakan cat Dulux, pasti beda lah gitu price-nya gitu kan, karena pakai brandnya brand premium nih, pasti apartemennya bagus gitu kan. Yang pertama itu dari segi brand. Yang kedua itu adalah dari segi inovasi produk. Jadi seperti yang tadi udah saya bahas juga sebelumnya gitu kan, Dulux ini sebagai part of Axon Mobile, kita ini selalu melakukan inovasi gitu kan. Kita pengen memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu kan buat customer kita gitu, salah satunya dengan adanya produk-produk baru seperti yang antibakteri tadi. Terus di eksterior juga kita punya produknya Tukinwan gitu kan, belum lagi juga kita juga punya cat water base untuk besi gitu, banyak banget gitu kan kita bikin produk inovasi produk gitu. Yang ketiga, seperti yang tadi saya udah jelasin juga, kita punya sekarang ini servis kita itu jauh lebih baik. Dan bisa dilihat dari slide ini. Jadi servis kita itu sebagai Dulux Profesional itu lebih baik gitu kan, mulai dari pre-construction, kita kasih spesifikasi dokumen, terus ada
review juga gitu kan, ada sampel, TDS segala macam. Terus selama konstruksi pun kita juga memberikan harga yang kompetitif gitu kan. Terus setelah konstruksi pun itu juga kita nggak tinggalin, jadi tetap ada technical service. Nanti pun kalau eksterior ada garansi produk, dan garansi produk yang kita kasih juga bukan cuma lisan gitu, bukan cuma Bapak Cil itu pernah pakai S1000, jadi saya garansi 5 tahun, enggak, tapi garansi yang kita berikan itu berupa sertifikat gitu, dan itu ditandatangani oleh direksi kita gitu. Itulah bedanya Dulux dengan kompetitor gitu Mbak Priscilla. Oke, thank you Bu Mei. Ini pertanyaan dari Pak Willy Tama. Dia bertanya, apakah antibakteri masih ada setelah beberapa tahun? Dan biasanya pengecatan ulang yang dilakukan itu setelah berapa tahun? Mami, silakan. Oke, antibakteri ini kalau ditanya berapa tahunnya juga ya memang tergantung tadi, tergantung apakah catnya masih menempel dengan sempurna gitu ya. Kalau misalkan catnya masih menempel dengan sempurna, fitur antibakterinya tetap ada gitu. Terus untuk repainting berapa tahun? Nah biasanya itu kalau untuk interior, repainting itu sekitar 3-5 tahun lah gitu. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama juga gitu. Bahkan kadang kalau memang orangnya males gitu kan, warnanya juga masih bagus, karena kan ini juga ada fitur color lock technology juga kan. Jadi warnanya masih tetap bagus dan catnya masih menempel baik, kenapa harus di repainting gitu kan? Karena fiturnya masih tetap ada sih antibakterial propertinya gitu. Nah, saya jadi tertarik melanjuti pertanyaan Pak Willy nih. Nah, misalnya mungkin catnya itu masih bagus ya, apa Mbak Meme? Dan mungkin yang namanya owner gitu suka bosan dengan warnanya. Dan itu kalau misalnya kita saran dari Dulux gitu, kalau kita mau repainting itu temboknya atau catnya itu mesti dikerok dulu atau bisa langsung kita tiban, Mbak? Nah ini adalah metode pengecatan repainting menggunakan catnya Dulux gitu. Jadi yang perlu kita lihat itu apakah dindingnya masih bagus apa enggak. Jadi dindingnya itu yang pertama harus bersih dulu, harus kering dulu, tidak berdebu. Terus kalau memang dindingnya mengelupas itu harus dikerok dulu. Terus kalau misalkan kita belum yakin nih kira-kira dindingnya catnya itu masih bagus apa enggak, kita menggunakan namanya cross-cut test ini. Jadi kita lukain dindingnya menggunakan cutter curve X, terus kita tempel pakai lakban. Kalau misalkan dicabut catnya itu nempel di lakbannya, berarti cat sebelumnya udah kurang bagus dan kita harus kerok gitu kan. Kalau misalkan ternyata ketika kita cabut lakbannya, catnya nggak nempel di lakbannya, di isolatifnya, berarti itu catnya masih bagus. Kita udah bisa langsung aplikasi menggunakan sealer dan juga top coat-nya gitu. Pertanyaan lainnya dari Pak Rona Rizky, dia bertanya, untuk pengaplikasian Dulux Diamond Care ini, apakah harus menggunakan cat dasar khusus? Atau produk ini bisa diaplikasikan langsung tanpa cat dasar? Okay. Silakan. Nah, kalau untuk sebentar saya stop share dulu. Untuk aplikasi cat Diamond Care, sebenarnya cat apapun itu memang butuh cat dasar. Jadi, fungsinya cat dasar ini penting. Jadi, nggak boleh dihilangin. Fungsinya cat dasar ini adalah sebagai promotor daya lekat dan dia juga bisa membantu daya tutup gitu. Dan dia juga yang akan menahan alkali. Nah, khusus untuk Diamond Care, untuk cat interior premium, kita punya namanya Diamond Sealer A1000. Ini sebagai cat dasar untuk semua cat kelas premiumnya Dulux Professional, gitu, seperti yang kita lihat di layar ini. Jadi memang fungsi cat dasar itu penting dan jangan dihilangin gitu, karena takutnya akan menimbulkan masalah di kemudian hari daripada kita harus nyelesain masalah gitu kan. Lebih baik kita preventif dengan menggunakan cat dasar ini sebelum melapisi dengan top coat. Jika ada pertanyaan lagi,
mengenai produk Dulux. Jadi Bapak Ibu boleh masuk ke dalam halaman katalog Pro, tinggal dipilih paint. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih Dulux profesional. Lalu Bapak Ibu bisa scroll sedikit ke bawah, kemudian di sini ada kontak person dari Mbak Meme. Tinggal diklik, dan di sini ada nomor handphonenya juga. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara Katalog Pro, dan Bapak Ibu boleh request untuk sertifikatnya di dalam halaman Katalog Pro, dan juga jangan lupa untuk saksikan program lainnya dari Katalog Pro. Setiap hari Senin jam 2 siang ada Protox, dan kemudian hari Rabu jam 2 siang ada Product of the Week. Bro with Katalog Pro. Oke, terima kasih.